Ada kembali di kabar utama. Baru 6 bulan dibebaskan dari lapas Nusa Kambangan, John Refra K alias John K kembali ditangkap pihak kepolisian karena komplotannya membunuh dan menyerang pada Minggu 21 Juni 2020 siang. Semalam, John K. ditangkap bersama 25 orang preman anggota kelompoknya di perumahan Titian Indah Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sepak terjang John K. dan kelompoknya di berbagai kasus kriminal memang bukan hal baru. Gerombolan John K. yang mulai dikenal publik sejak tahun 1994 dikenal brutal dan sadis dalam setiap aksinya. Kasus pembunuhan pertama dilakukan John K. pada 12 Mei 1992. John yang kala itu bekerja sebagai security di salah satu hostel dan kafe di Jalan Jaksa, terlibat perkelahian dengan beberapa orang yang berbuat onar di tempat kerjanya. Pasca kerusuhan di Tual Pulau K pada Mei 2000, dibentuklah organisasi Angkatan Muda K dengan John K. sebagai ketua. John juga memiliki bisnis jasa pengamanan yang sukses dan memiliki banyak klien. Pada 2 Maret 2004, kelompok John K. terlibat bentrok dengan kelompok Basri Sangaji di diskotik Stadium Taman Sari, Jakarta Barat. Basri Sangaji sendiri merupakan tokoh pemuda Maluku yang menjadi saingan bisnis John K. di bidang jasa pengamanan. Bentrokan semakin menjadi-jadi tatkala Basri ditemukan tewas dengan luka tusuk di dada di kamar 301 Hotel Kebayoran Inn Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara sang adik Ali Sangaji dan Jamal Sangaji terluka parah di bagian tangan. Namun kala itu John tidak dihukum karena tak terbukti terlibat dalam kematian Basri Sangaji. 19 Juli 2008, John K. bersama 3 orang rekannya divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus pemotongan jari 2 saudara sepupunya di Tual, Maluku Tenggara. September 2010, kelompok John K. terlibat bentrokan dengan kelompok asal Flores di Jalan Ampera, tepatnya di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akibat bentrokan tersebut, 4 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Agustus 2012, kelompok John K. bentrok dengan kelompok Hercules terkait perebutan kekuasaan pada lahan tanah PT Sabar Ganda di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak 2 orang yang terlibat bentrok hingga tewas. Dari 102 orang yang diperiksa polisi, 98 orang ditetapkan sebagai tersangka. Akhir 2012, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap John K. karena terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Tan Hari Tantono alias Ayung, pemilik PT Sanex Steel Indonesia. Ayung yang ditemukan tewas dengan 32 luka tusukan di bagian pinggang, perut, dan leher di kamar 2701 Swiss Bell Hotel pada 20 Januari 2012. Dalam rekaman CCTV hotel, tampak John K. bersama anak buahnya masuk dalam kamar Ayung. Usai menjalani 2/3 masa tahanan dan dipotong remisi 3 tahun 30 hari, John seharusnya bebas pada 31 Maret 2025. Namun dinyatakan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019 dengan masa percobaan hingga 31 Maret 2026. Nusa Kambangan itu ada sukanya, ada dukanya. Dan sampai hari ini saya bisa pulang dengan selamat, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih dan anugerah Amin. Tuhan. Nah, karena mungkin Tuhan masih sayang saya, masih mencintai saya, maka memberi saya waktu untuk bisa hidup. Berarti waktu yang diberikan oleh Tuhan itu berarti saya harus mempergunakan dengan baik. Berarti saya harus apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus menyenangkan hati Tuhan. Mungkin sampai di rumah dulu buat kita akan mau kemana kita berlibur. Atau mungkin kita di rumah aja, di rumah mungkin ya kita di gereja bersama-sama itu. Dan berpikir cuma kemana. Bahkan John K. bergabung dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Tokoh preman dan mantan narapidana kasus pembunuhan berencana itu mulai bergabung saat HUT PKPI ke-21 pada 15 Januari 2020.
Belum juga 6 bulan masa percobaan, pada Minggu 21 Juni 2020, John Kay bersama 25 orang kelompoknya kembali ditangkap terkait peristiwa penembakan di Grand Lake City, Tangerang, dan pembacokan di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Ternyata semua ucapan John Kay bahwa akan bertaubat dan tidak lagi terlibat dalam kekerasan hanya omong kosong belaka. Dendamnya membawa maut dan menggegerkan publik dengan pembacokan dan penyerangan di siang hari. Tim TV One mengabarkan.